omongan seperti itu. Oke. Cek lagi ya untuk tegangannya di plusnya 15 volt ada, terus di minnya juga 15 volt min ada. Tapi ini lihat ini elko kembung apa namanya, kita coba cek, kita ganti dulu. Kita tempelin dari atas aja lah ya. Kita langsung ganti IC-nya aja ya. Oke, kita kamera kita stop dulu, nanti kita beritahu setelah pengertian. Oke, sekeren kegedean ini. Bagi pemirsa, sahabat YS dimana saja berada, itu tadi ternyata yang kali ini dia hanya kerusakan bagian vertikal, yaitu di IC LA78141 ini mengalami kerusakan. Setelah penggantian, alhamdulillah TV mantap.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali, nggak ada yang cacat, warna terang.